Wisata yang berada di zona hijau boleh menerima pengunjung, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Objek wisata di wilayah zona hijau di Kabupaten Lahat diperbolehkan menerima pengunjung, namun tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pemilik objek wisata Air Pacar, Pak Jeroni, mengatakan wisata alam miliknya yang berlokasi di Desa Serambi, Kecamatan Jarai, berada di zona hijau. Oleh sebab itu, pihaknya masih tetap boleh membuka tempat wisata tersebut dengan syarat pengunjung harus menerapkan prokes. Bagi pengunjung yang lupa membawa masker, pengelola juga menyediakannya, juga hand sanitizer dan sabun untuk mencuci tangan. Pengunjung diwajibkan untuk menjaga jarak sehingga tidak berkerumun. Pengunjung dapat memanfaatkan titik berkumpul dengan keluarga di sudut tempat wisata yang memang mempunyai lokasi luas. Protokol kesehatan kan selalu kita himbau masyarakat itu agar mereka mentaati aturan prokes kesehatan itu. Dan juga kita asam di baliho itu kan, panduk itu menggunakan protokol kesehatan. Jadi supaya masyarakat ini masuk akun tak, kita harus kita terus-menerus mengingatkan mereka itu kan. Meski baru dibuka, namun objek wisata Air Pacar diminati wisatawan lokal maupun luar kota. Dari Kabupaten Lahat, Rivaldo Putrawansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.